untuk mengaktifkan tim viewer agar bisa mengkontrol dan dikontrol oleh komputer lainnya. Pastikan preferensi privasinya aktif. Jadi klik di sini tanda Apple, habis itu preferensi sistem, setelah itu keamanan dan privasi di sebelah sini. Oke, klik pada privasi, setelah itu klik pada accessibility. Nah, di sini akan nampak aplikasi-aplikasi yang bisa mengkontrol di komputer kita. Ini warnanya putih karena tidak aktif. Cara mengaktifkannya, klik di sini, masukkan sandi boleh atau pakai sidik jari. Oke. Jadi pada aplikasi-aplikasi ini, pastikan pada Team Viewer itu sudah terchecklist. Jika belum, silahkan dicecklist. Setelah itu klik kembali pada gembok. Oke, selesai.